Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan sharing komunikasi dan motivasi bertajuk The Power of Silaturahim tahun 2024. Kegiatan yang diikuti segenap personel Bayangkara Bayangkari Polairut Polda Sulawesi Tenggara menghadirkan pakar komunikasi dan motivator nasional Dr. Aqua Dwi Payana. Kehadiran dokter komunikasi lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran ini mendapat sambutan baik seluruh personel Polairut. Kegiatan dengan tema membangun karakter dalam kebersamaan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan tugas di Ditpolairut Polda Sulawesi Tenggara turut dihadiri langsung Direktur Polairut Polda Sulawesi Tenggara Komisaris Besar Polisi Faisal F. Napitupulu. Pakar komunikasi dan motivator nasional Aqua Dwi Payana memberi motivasi dalam membangun karakter melalui kunci bahagia, yakni dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu berpikir tenang, bersikap ikhlas, dan lebih optimis. Jadi nanti saya akan tampilkan ini bulan madu ke Jogja. Ya. Saya tampilkan kalau pernah di sini, ikat pergilan pulang. Kenapa pergilan pulang? Karena kalau pergilan tidak pulang-pulang nanti. Ya. Kemudian, selama jadi sana, akan menyiapkan mobil dan kopi. Aqua Dwi Payana juga menyampaikan motivasi untuk selalu bekerja dengan ketetapan hati yang teguh, semangat melayani, dengan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Polairut Polda Sulawesi Tenggara, Komisaris Besar Polisi Faisal F. Napitupulu, turut mengingatkan seluruh personel intens membangun komunikasi, silaturahim dalam lingkup internal korps serta bersikap baik dan ramah kepada semua orang agar selalu menjadi teladan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.